Kebakaran Iko terjadi pada Senin siang yang menghanguskan bagian dapur rumah Abdul Hanan, warga RT23, Kelurahan Rawasari, Kecamatan Alambarajo, Kota Jambi. Agus menceritakan api bermula saat anaknya membakar sampah di samping rumah. Api menyambar jerigen yang berisi minyak tanah dan dengan cepat merambat ke bagian dapur. Agus mengatakan insiden kebakaran Iko terjadi pada pukul 1 Senin siang yang menghanguskan perabotan rumah milik ayahnya. Dirinya menaksir kerugian mencapai 50 juta rupiah dan berharap ada bantuan dari pemerintah untuk meringankan beban keluarga. Ini lumayan sih, mungkin sekitar 40-50 ada ini. 50 ini. Juta bang? Iya, kalau mau dilakukan semua habis apa material, apa dapur sini habis semua. Api berhasil dipadamkan 30 personil damkar yang mengarahkan 3 unit armada. Beruntung damkar datang tepat waktu sehingga api tidak meluas ke bagian rumah yang lainnya. Azam Azmi, Jambi TV.